Halo, selamat datang di channel kita-kita. Di sini ada yang suka bermain game atau ada yang pingin buat game di Android. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan info 3 aplikasi pembuat game Android yang simple sehingga kalian bisa membuat game kalian sendiri di Android. Apa saja aplikasinya? Ini dia. Draw Your Game. Aplikasi ini sangat keren menurut saya, dikarenakan aplikasi ini kita bisa membuat game dengan cara menggambar. Jadi, jika kalian mempunyai bakat menggambar tapi ingin mengaplikasikannya dalam bentuk game, kalian cocok gunakan aplikasi ini. Oke, aplikasi Draw Your Game ini terdapat 2 pilihan di mana kita bisa mendesain game yang kita inginkan atau bermain langsung game yang disediakan aplikasi ini. Tinggal kalian pilih sesuai selera kalian, dan aplikasi ini memiliki fasilitas di mana kita bisa memfoto langsung gambar yang kita buat untuk dijadikan background dalam game tersebut, atau kalian bisa menginput gambar yang kalian desain sendiri untuk dijadikan background di dalam game tersebut. Dan aplikasi ini bisa kalian download di Play Store secara gratis. Akan tetapi, jika kalian ingin mendapatkan fitur yang lebih lengkap, kalian bisa upgrade aplikasi ini dengan membayar sekitar 30 ribuan. Lumayanlah, masih bisa terjangkau. Ready Maker. Jika kalian ingin membuat game Android tapi pusing dengan programnya, kalian bisa gunakan aplikasi Ready Maker ini. Keunggulan dari aplikasi ini salah satunya dari segi desain yang sangat simpel, sehingga mempermudah Anda dalam hal mendesain atau membuat game yang Anda suka. Dan juga aplikasi Ready Maker ini mempunyai fitur yang lumayan lengkap. Semua sudah tersedia seperti efek suara, background, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, aplikasi ini hanya dapat membuat game dalam bentuk 2D saja dan hanya menggunakan menu-menu yang tersedia di aplikasi ini. Tetapi, yang asiknya, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store secara gratis. Jika kalian ingin membuat game berbasis 3D di Android, kalian bisa gunakan aplikasi Structly, di mana aplikasi ini dapat membuat game di Android dengan tampilan 3D. Yang saya suka dari aplikasi ini ialah aplikasi ini mempunyai fitur yang sangat lengkap, di mana kita bisa mendesain map yang sesuai kita inginkan tanpa harus ribet, dikarenakan dalam aplikasi ini semua fitur sudah disiapkan, seperti senjata, bangunan, bahkan binatang-binatang sekaligus, dan masih banyak lagi. Dan yang kerennya lagi, dalam aplikasi ini kalian bisa share game yang kalian desain atau buat agar bisa dimainkan oleh orang lain, atau kalian bisa langsung memainkan game yang didesain oleh kreator-kreator yang menggunakan aplikasi ini. Untuk aplikasi ini, kalian bisa download di Play Store secara gratis. Dan sebagai catatan tambahan, dalam menggunakan aplikasi ini, kalian harus mengaktifkan jaringan internet kalian. Itu pun harus dengan jaringan yang bagus, sehingga kalian akan nyaman dalam membuat game di aplikasi tersebut. Oke, itulah aplikasi pembuat game Android versi channel kita-kita. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan share subscribe channel ini agar kalian bisa dapat info terbaru tentang update aplikasi. Saya admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di next video. Bye-bye.